Mau kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Nah, iku ada berita lagi Lur. Ini ada pencurian ban serap mobil truk. Aksinya terekam oleh CCTV. Nah, jadi aksinya ini mencuri ban serap truk yang terpasang di belakang mobil truk. Kayak mana beritanya? Kita pantau. Pantauan Bang Jack. Inilah aksi pelaku pencurian ban serap mobil yang terekam kamera pengawas CCTV. Pencurian ini terjadi di RT 09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 5.45 pagi. Dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang ini turun dari mobil Avanza dan membongkar ban serap yang terpasang di bagian belakang truk PS. Mana? Ya. 83 tambah 50. Banyak nih. Indra, pemilik mobil tersebut, mengatakan bahwa saat kejadian ia tengah berada di belakang ruko miliknya. Pada saat hendak membuka ruko, dirinya merasa curiga. Ada bekas ban mobil yang datang ke arah toko. Saat memeriksa kendaraan yang terletak di samping ruko, benar saja, ban serap yang menempel kuat di bagian belakang bak truk telah hilang. Jam 6 pagi. Ya. Saat itu Bapak masih tidur berarti? Oh, sudah, kami sudah bangun, sudah sholat subuh. Itu biasanya kami langsung buka pintu untuk toko kan. Pagi itu kami nengok ke belakang dulu. Ada ingin isti lah kan. Tengokin isti atau bebek kan. Nah, tadi baru kami buka pintu. Pelakunya dapat supaya tidak terulang lagi. Diketahui pada Sabtu 28 Januari 2023 kemarin, aksi pencurian juga terjadi di daerah tersebut. Tak tanggung-tanggung, aksi pencurian yang dilakukan dini hari sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat itu, para pelaku berhasil membawa kabur mobil jenis carry pick up. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.